Kalau udah siap makan malamnya, pas udah siap, siap makan, azan isya. Makan dulu apa sholat? Yang lapar makan dulu. Ya memang suruhnya makan dulu. Qaddimul asya, makan dulu. Udah disiapin, kecuali masih dimasak. Sholat dulu dan masih dimasak, tapi kalau udah siap, makan dulu. Kenapa? Ya karena waktunya kan panjang isya. Terus yang kedua, memang ada perintah dari Rasul untuk mengakhirkan waktu isya itu. Nah, kalau lah laula an asyuka ala ummati, kalau enggak bikin sulit pada umatku, aku akan perintahkan mereka bisiwak inda kulli shalah, bersiwak setiap mau salat dan mengakhirkan waktu isya. Itu waktu isya bagusnya diakhirin. Jadi misalkan kita lagi di taklim di musala, maghrib kita mulai. Pas adzan isya berhenti dulu, adzan dulu. Habis itu terusin lagi. Ntar jam 8 berhenti, baru kita sholat berjamaah bareng-bareng. Itu lebih bagus daripada apa? Isya berhenti, sholat dulu, lanjutin lagi taklim sampai jam 8. Enggak, lebih bagus apa? Sholatnya diakhirkan. Kalau memang berjamaah. Tapi kalau ntar sampai jam 8 sholat masing-masing, ya bagusan langsung sholat. Tapi kalau bisa apa? Kadang-kadang orang tidak paham. Kita lagi taklim, isya udah gerubah-gerubah. Ayo sholat, sholat, sholat. Masih belum taklim dikit lagi. Setengah jam, udah sholat, ya sholat. Ini karena gak paham, dipikir apa? As-salatu ala waktiha. Itu benar hadis. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Amal apa yang paling afdal? As-salatu ala waktiha. Iya, tapi nanti ada bab-bab yang apa? Khusus, apalagi ta'lim. Mundurkan sedikit. Yang penting kan tetap sholat berjamaah. Jamaah semua, kita mendingan diakhiri kita sholat entaran, itu lebih bagus untuk salat isya. Lain maghrib. Maghrib teh enggak usah mundur deh. Qobliyahnya aja enggak muakkad. Qobliyahnya enggak muakkad. Kenapa? Karena waktunya pendek. Tapi kalau untuk isya ini masih apa? Diperbolehkan. Biar kita jangan kelihatannya semangat cuman enggak punya ilmu. Taklim disuruh berhenti, habis salat baru lanjut lagi. Berantakan kita. Duduk lagi, rapi lagi, mulai lagi, mau gedimah lagi, udah habis waktunya. Dan konsennya beda. Kita lagi jelasin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isya salat dulu. Terang ulang lagi. Qala Nabi, enggak nyambung lagi udah. Maka dilanjutin dulu, tapi tentunya adzan berhenti. Adzan berhenti, jawab dulu, lanjutin lagi, selesai baru langsung apa? Salat berjamaah. Jangankan taklim, asya aja kalau udah siap disuruh apa? Makan dulu apalagi taklim. Nah, ini luar biasa. Ini merupakan apa? Salat isya.